Bikin selain bentuk sosis keju Indomaret yang bisa meledak. Oke guys, sebenarnya sosis Indomaret tuh viralnya udah kayak bulan lalu. Tapi sosis Indomaret yang ada kejunya ada nggak? Mau apa lagi abis? Ya udah, langsung aja kita bikin versi selainnya. Aku udah siapin tusukannya sama tempatnya nih biar sosisnya nggak lari kemana-mana. Nah, pertama aku siapin dulu slime yang udah aku campur sama clay. Habis itu aku bikin warnanya tuh semirip mungkin sama warna sosisnya. Aku juga udah siapin slime yang belum aku padetin. Ini tuh buat jadi kejunya. Guys, ini aku bikinnya kegedean tapi nggak apa-apa supaya bisa masukin lebih banyak kejunya. Bolongan buat masukin si keju cairnya. Bikin lubangnya tuh harus pelan-pelan sama kecil biar nanti tuh kejunya nggak tumpah kemana-mana. Aku juga kasih efek gluing ke sosisnya. Oke, slime sosisnya udah jadi. Sekarang detik-detik penentuan nih, kira-kira bisa meledak atau enggak ya? Meledak, 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 meledak. Oke, saya sudah siap. 3, 2, 1. Yap. Wih, beneran bisa meledak guys. Tapi mana ya? Oh alah, meledak sih. Tapi meledaknya di bagian belakang. Tuh, kejunya meledak tapi di bagian belakangnya. Tapi gak apa-apa guys, yang penting sosisnya berhasil meledak. Next.